ini Kedung Jarian. Jadi banjir semalam nyampe naik sini ini bekasnya ya. Sebelumnya di sini banyak gubuk-gubuk ya. Coba kita periksa apakah aman. Ini banjir sampai menyentuh area pemakaman. Kemarin masih berdiri gubuk di sini ya, sebelah sini, kemudian sebelah sini, sebelah situ, terus itu yang di mas itu yang gondrong itu, dan ini adalah sebuah musola hancur bagian selatan ya. Ini temboknya runtuh. Ini puing-puing bekas gubuk. Ini dia. Ini adalah area penambangan pasir dan batu di Perwatan. Oke teman-teman, ini di kawasan Pasiran Kedung Bapang ada terdampak, ada berapa gubuk mas? Sekitar 12. 12-an ya? Iya. Termasuk musola itu ya? Musola, termasuk oh, iya. Musola yang sama musola berarti 14. 14 ya, 14 bangunan ya. 13. Hitung lah. Ini kono teluk. Ngana. Berarti bangunan yang hilang tak berbekas itu ya. Sampai berapa tadi? 11 bangunan ya. Oh. Yang rusak itu berarti ya masih musola satu. Ya musola terus yang itu. Dua gubuk itu ya. Ya rusak. Oke mas. Oh jadi ini kawasan bukan pemukiman ya, kawasan penambangan pasir, gubuk-gubuk di sini berdiri adalah tempat untuk base camp ya. Pekerjaan. Oke, ini adalah warung kopi di penambangan pasir Kedung Bapang. Ada barang-barang hilang mas ya? Banyak sekali. Hanyut. Hanyut. Barang dagangan ya, hanyut. Boleh di video, misalnya kayak gitu. Iya ya. Kompornya juga sudah morak-marik semua. Iya. Iya ini barang-barang dagangan hanyut. Dalamnya lumpur melulu. Iya. Ini perlu pembersihan ya. Kalau yang ini kemarin tuh nggak ada ya. Menumpuk di sini menghalangi lalu lintas untuk pengangkutan material ya. Mancing mas. Ini akses ke penambangan pasir Kedung Bapang juga tertutup ini ya. Ini bengkel las. Kemarin banjir menyentuh pot-pot itu ya.
ini kalau nggak dibersihkan bisa menghambat aliran Sungai Pemali. Malam di titik ini banjir ketinggian nyampe setinggi lutut ya. Halaman rumah ini sampai teras juga terendam semalam. Semalam banjir sampai titik keramik itu. Ini juga salah satu terdampak nih, juragan kayu ini sebagian kayunya habis ya, hanyut, belum sempat diangkut ke jalan. Oke, seperti itu. Kita coba lihat titik lain ya.